Hidup jangan diambil pusing, lantaran urusan yang genting. Tak perlu pontang-panting, langsung aja kita chatting. Chatting, wow, chatting, chatta itu penting. Chatting, wow, chatting, walau bercanda kadang nyeleting. Bukan maksud bikin meskipun gue petinju nih. Bagus ya, narinya bagus. Petinju kuat ringan. Kenapa emang? Kalau lawannya yang kayak tadi, 17 ronde gue kuat. Kita ini petinju, sarung tinjunya pakai. Aduh. Ini sarung tinjunya kegedean nih. Bukan itu. Bukan yang ini. Tapi sama merah. Sarung tinju bukan yang itu. Nah, rambut. Itu bukan sarung tinju, itu ringnya. Jadi lu jangan curang dong. Kenapa? Masa kita pakai sarung tinju, lu udah pakai pelindung gigi. Sarung tinju. Nggak bisa lepas. Lu kira-kira kok. Kalau tinju itu ya, lu tau nggak? Mike Tyson dapat julukan si leher beton. Wih. Narji, si gigi beton. Gigi lu bisa buat ngecor dong. Gigi lu boleh beton, tulang lu seng. Kalau dibunyiin, kentang, kentang. Lu liat dong, jangan lihat gue tuh. Cara latihan gue dong, perhatikan. Wih, latihan lu gimana? Latihan apa? Kalau gue latihan bertinju, gue lari sehari itu 100 putaran lapangan. Wih. Lapangan apaan, Ci? Lapangan catur. Yeah. Lu biasa kalau gue cuma 10 kali lapangan sepak bola muterin. Kalah lu sama gue. Wah, susahan gue. Kok susahan lu? Larinya dikejar anjing. Masih hebatan gue. Kalau lu mau latihan lari kayak gue ada ritualnya lu sebelum latihan lari. Jadi semangat larinya. Apa lu berdoa? Lu nyolong jemuran dulu. Ambil jemuran, ketahuan pasti lu lari semangat. Wow, itu. Betul, pas udah digebukin kan kita nahan. Ampun, Pak, ampun. Rekor pertandingan. Kalau gue itu bertanding 30 kali. Wih. 25 kali gue menang. 3 kali draw, 2 kali kartu merah. Tinju kartu merah. Masih kalah sama gue 40 kali tanding. Wih. 35 kali menang. Terus? 2 sakit, 3 izin. Lu tinju apa rapot? Lah ya kan kadang-kadang bisa sakit juga petinju. Gue 100 kali tanding semua menang. Wah, hebat. Lawan siapa lu? Anak kecil. Di mana-mana kalau tinju ring itu seksi pakai bikini gini jalannya. Ini udah bawa penggorengan. Pada kelihatan enggak saya enggak sih? Siapa? Anakku. Anakku. Sekarang gua tanya siapa tadi yang mesen ketoprak? Anakku. Ini udah tua masih genit kemana-mana masih bawa cermin aja. Anaknya siapa, Mbak? Kita lagi latihan tinju. Kenapa? Si bandel itu loh, yang sukanya mancing. Ih, kesel aku mana? Kalian nih. Ya wajar anaknya suka mancing, emangnya ikan lele. Lari. Pergi. Ya, Mak. Kamu nih ngapain aja sih? Mak, dari mana bawa tas gemblok, Mak? Kakak cocok banget orang belanja ke pasar pakai tas gemblok. Lu gak pernah ngomong, malu ondel-ondel? Sembarangan. Ini rupanya ini yang mempengaruhi anak aku ya? Mak, saya mau diajak berburu ke hutan. Boleh gak izinkan Ananda, Mak? Ku izinkan anakku. Wah, asik. Boleh. Dari dulu udah saya usir, kamu juga balik-balik aja. Udah. Emang si Dede udah sering diusir, Mak? Sering banget. Udah 3 kali dikardusin. Balik-balik lagi. Lo anak kucing. Emang gua anak kucing, Mak. Gimana sih? Udah saya mau berangkat ke hutan, Mak. Iya. Ya, Mak, ya kasih aja izinnya. Boleh gak? Wah, mau ngajak kerja? Iya. Aduh, terima kasih. Sama-sama, Mak. Udah, bawa jauh-jauh biar gak
pulang-pulang. Soalnya di rumah cuma gak bisa bersih nasi. Mak lu kejeng nih. Mak gue preman. Ini nih. Apa? Kalungnya nyolong dari Monas. Enak aja. Jangan gitu dong. Ya mak, saya berangkat. Izinkan Ananda berperang. Ku izinkan anakku. Baiklah, makku yang reot. Mak apa rumah reot? Lu harus minta izin yang bener sama mak lu. Iya, mak ya. Udah mak. Hati-hati ya. Mak pesan apa aja? Titip ya. Kalau waktunya makan, biar makan. Dan kamu jangan lupa ya. Bawa piring, kasur, selimut ya. Mak, kita mau ke hutan bukan motor. Ya, Wen. Lagian juga kalau lu udah nembak macan, terus kena, lu harus ngabarin ke keluarganya. Kenapa? Kasian tadi kan gak pulang-pulang keluarganya nyariin. Iya, benar. Oh, betul. Ya. Waktu itu temen gue juga nembak gajah. Hah? Terus? Dia gak tega, dia datengin keluarga gajahnya. Ngabarinnya hati-hati banget. Emang kenapa? Ya. Takut bapaknya kena stroke. Benar, Den, ya. Ya udah, Mak. Deni pamit ya, Mak. Iya, bukan apa-apa, Den. Nanti kalau sampai mereka keluarganya dendam tuh, Mak nanti jadi sasarannya. Gak apa-apa, Mak. Dimakan macan kan enak, Mak. Iya, ntar macan pasti apa? Pahit banget nih orang. Pencinta alam, anak gunung. Lo liat dong muka gue sejuk kayak pemandangan di gunung. Gue ini ketua Renpala. Orang-orang keren pencinta alam. Orang kayak gue paling enak naik gunung, jalan kaki. Kalau yang lain turunnya jalan kaki, gue mah ngeglinding doang. Lo ketawa, wah ha 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 ha. Mentang-mentang anak motor lo. Mulut lo kayak knalpot. Busi lu gue cabut, lumpuh lu. Lu juga kenapa lu ketawa-ketawa gondrong? Rambut gondrong, gigi ompong. Mau jadi apa lu? Lu percaya ikut gue naik gunung ya? Kalau tambang gue habis, rambut lu gue pake. Marji. Papi. Mau kemana? Papi mau kemana? Loh, kok kamu yang nanya? Papi nanya mau kamu mau kemana? Narji nanya, papi mau kemana? Narji. Papi. Kamu tidak boleh lagi naik gunung. Papi kepingin kamu jadi dokter. Kenapa? Nanti setelah kamu ketemu dengan pasien, kamu bisa menikah. Dokter apa, Pi? Dokter hewan. Papi. Masa Narji kawin sama kucing anggora? Papi tahu kan Narji gak bisa jadi dokter hewan, paling takut sama kucing. Kalau begitu Narji lebih baik jadi dokter spesialis anjing. Anjing kawannya kucing, musuhnya kucing. Kalau berantem nyeng-nyeng-nyeng ngurusin kucing juga, Narji takut. Kalau begitu Narji jadi spesialis tikus. Tikus makanan kucing. Ntar neliti tikus, neliti kucing, Narji takut. Ji, sebetulnya papi itu kepengen kamu jadi dokter. Hah? Tapi jadi dokter yang mempunyai hati nurani rakyat. Wuh, nah. Hati nurani rakyat. Ya dokter yang hati nurani rakyat. Ya, ya, nah ya. Begini aja yang agak jauhan deh. Dari kucing, tikus, anjing, kamu lebih baik jadi spesialis kuda. Nah, kandang kuda, sebelahnya kandang kucing. Ntar lagi ngituin kuda, gak taunya kucing denger. Nah, dia disamperin kucing, takut lagi. Ji, kamu semua pokoknya gak mau. Narji pengen naik ke Gunung Merapi sekarang. Ji, ya? Gunung Merapi sekarang lagi aktif. Siapa bilang? Narji telepon tadi mailbox.